Assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat datang ke channel Jari Jemari Alia. Baiklah murid-murid, pada hari ini dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6 SK dengan tema 7 Indahnya Warisan Kita, unit 19 Khazanah Kesenian Bangsa. Tajuk Kisah Hidup Sepotong Kayu SP 4.2.2. Jom belajar bersama dengan Cikgu Sabaria. Apa yang kita akan pelajari pada hari ini, murid-murid? Mari kita lihat standard kandungan. 4.2 mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. Standard pembelajaran pula 4.2.2 mengujarkan cerita menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang gramatis untuk menyampaikan idea dengan bahasa badan yang kreatif. Seterusnya, mari kita lihat pula objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran, murid dapat mengujarkan cerita menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang gramatis untuk menyampaikan idea dengan bahasa badan yang kreatif. Seterusnya, dalam kriteria kejayaan, murid boleh mengujarkan cerita dengan menggunakan bahasa yang indah berdasarkan teks dan gambar dengan betul. Untuk makluman murid-murid, pelajaran hari ini dalam unit 19 iaitu cikgu akan fokuskan kepada seni bahasa iaitu mengujarkan cerita. Jadi murid-murid bolehlah buka buku teks muka surat 113. Jom belajar. Sebelum itu, cikgu ingin bertanya kepada murid-murid tentang seni ukiran kayu. Murid-murid tahu tak ukiran kayu ni untuk apa? Selalunya, kebanyakan rumah-rumah Melayu tradisional banyak menggunakan ukiran kayu daripada bahagian hadapan rumah hinggalah ke dalam rumah. Selain itu juga, hiasan dinding ataupun perabot yang menggunakan ukiran kayu. Contohnya, ukiran kayu diperbuat daripada pokok ataupun batang pokok yang besar. Antara ukiran kayu bermotifkan fauna iaitu kehidupan haiwan seperti burung,
motif flora, iaitu corak-corak bunga dan juga motif kosmos. Cuba murid-murid perhatikan motif yang selalunya terdapat pada ukiran kayu. Sangat cantik dan menenangkan apabila kita melihatnya. Untuk aktiviti yang pertama, murid-murid dikehendaki membaca petikan untuk mengenal pasti maklumat. Tajuk, kisah hidup sepotong kayu. Mari baca bersama-sama. Aku merupakan sepotong kayu di sebuah kilang papan usang. Hidupku terbiar kerana hikmatku sudah tidak diperlukan lagi. Aku berasa amat kecewa. Sebelum aku dibawa ke kilang papan ini, aku hidup gah di rimba raya. Hidupku sungguh tenang dan gembira di sana. Aku amat dihormati dan dipandang tinggi oleh penghuni rimba. Badanku besar dan usiaku puluhan tahun. Pada suatu hari, aku didatangi oleh seorang pengukir kayu. Beliau memungut aku lalu membawa aku pulang. Beliau mahu menghasilkan ukiran yang cantik pada badanku. Beliau merupakan pengukir kayu yang sangat handal. Dengan menggunakan peralatan seperti pahat, tukul dan ketam kayu, beliau memulakan kerja tangannya. Beliau mengukir pelbagai jenis motif pada badanku. Seterusnya, mari kita lihat ciri-ciri karangan autobiografi. Yang pertama, karangan ini mestilah menceritakan riwayat hidup sesuatu perkara atau benda. Yang kedua, guna kata ganti diri pertama saya atau aku untuk menceritakan tentang perkara atau benda yang ditulis. Yang ketiga, mesti menceritakan sifat-sifat atau benda ini seolah-olah ianya hidup. Dan yang keempat, mestilah menceritakan latar belakang dan perjalanan atau pengalaman hidup perkara atau benda yang ditulis. Diharapkan panduan ini dapat membantu murid-murid untuk menulis karangan autobiografi. Seterusnya, dalam aktiviti yang kedua, murid-murid dikehendaki melengkapkan cerita atau karangan autobiografi dalam buku teks muka surat 113, tajuk Kisah Hidup Sepotong Kayu. Sebentar tadi kita telah baca dari perenggan 1 hingga perenggan 4. Maka tugas murid-murid untuk melengkapkan perenggan yang kelima dan perenggan yang keenam sebagai penutup. Dua perenggan sahaja yang murid-murid dikehendaki menulis tentang karangan Kisah Hidup Sepotong Kayu. Mari kita lihat dulu maklumat untuk perenggan yang kelima. Yang pertama, pelbagai motif.
Dalam cerita ini, murid-murid boleh masukkan motif cantik dibeli, dibawa pulang. Kemudian, ayat yang ketiga, digantung, berjasa, sangat gembira. Bermakna dalam perenggan yang kelima ini, ada tiga perkara yang hendak murid-murid ceritakan. Mari kita lihat contoh perenggan yang kelima. Beliau mengukir pelbagai jenis motif pada badanku seperti motif. Murid-murid boleh lihat dalam panduan muka surat 113 ada tiga motif, iaitu motif fauna, motif flora dan juga motif kosmos. Aku sangat cantik dan telah dibeli oleh seorang perempuan muda. Aku telah digantung di dinding ruang tamu rumahnya. Bermakna dalam karangan autobiografi, murid-murid perlulah menulis menceritakan tentang sesuatu dengan menggunakan bahasa yang indah. Seterusnya, mari kita lihat pula maklumat untuk bahagian penutup, iaitu perenggan yang keenam. Ada tiga perkara juga yang murid-murid mesti lengkapkan ayat dalam bahagian ini. Yang pertama, murid-murid nyatakan perasaan, iaitu gembira, kemudian bangga. Ayat yang kedua, dijaga dengan baik. Dan yang ketiga, bersyukur kerana dapat tuan yang baik. Bermakna dalam penutup ini, murid-murid boleh buat cerita kesudahan sama ada kesudahan yang baik ataupun kesudahan yang tidak baik. Bermakna cerita yang sedih di akhirnya. Murid-murid boleh pilih yang mana satu. Seterusnya, mari kita lihat pula contoh ayat yang boleh kita masukkan dalam bahagian penutup berdasarkan maklumat yang diberi sebentar tadi. Mari kita lihat dulu ayat yang pertama. Nyatakan perasaan gembira dan juga bangga. Aku menjadi hiasan indah di dinding rumah tuanku. Bermakna murid-murid jadi apa? Jadi hiasan ya. Berdasarkan ukiran kayu tadi, tuan rumah tu beli kamu, kemudian kamu ni dihias, diletakkan di dinding rumahnya. Jadi murid-murid boleh nyatakan perasaan bila berada di tempat yang elok. Aku sangat gembira dan bangga kerana dijaga dengan baik. Maksudnya tuan rumah ni sayang kepada aku ni. Kecantikanku sentiasa menjadi buah mulut orang. Kini hidupku sangat bahagia. Aku bersyukur mempunyai tuan yang sangat baik. Ini contoh kesudahan ceritanya gembira. Ada juga yang kita boleh buat kesudahan ceritanya sedih. Terpulang kepada murid-murid. Untuk aktiviti yang ketiga, murid-murid dikehendaki menulis semula perenggan pertama hingga perenggan keempat, kisah hidup sepotong kayu. Bermula dengan perenggan yang pertama, aku merupakan sepotong kayu di sebuah kilang papan usang. Hidupku terbiar kerana hikmatku sudah tidak diperlukan lagi. Aku berasa amat kecewa. Sebelum aku dibawa ke kilang papan ini, aku hidup gah di rimba raya.
Hidupku sungguh tenang dan gembira di sana. Aku amat dihormati dan dipandang tinggi oleh penghuni rimba. Badanku besar dan usiaku puluhan tahun. Seterusnya kita salin pula perenggan yang ketiga. Pada suatu hari, aku didatangi oleh seorang pengukir kayu. Beliau memungut aku lalu membawa aku pulang. Beliau mahu menghasilkan ukiran yang cantik pada badanku. Seterusnya, murid-murid salin pula perenggan yang keempat. Beliau merupakan pengukir kayu yang sangat handal dengan menggunakan peralatan seperti pahat, tukul dan ketam kayu. Beliau memulakan kerja tangannya. Seterusnya, perenggan yang kelima. Beliau mengukir pelbagai jenis motif pada badanku. Seterusnya, murid-murid dikehendaki melengkapkan perenggan kelima dan perenggan penutup berdasarkan maklumat yang diberikan. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 113. Di sini cikgu tunjukkan untuk perenggan yang kelima dan penutup. Murid-murid dikehendaki melengkapkan perenggan ini dengan maklumat yang murid-murid telah tulis dan telah kita bincangkan tadi. Mari kita baca jawapan untuk perenggan yang kelima dan penutup. Untuk perenggan yang kelima, murid-murid boleh tulis begini. Beliau mengukir pelbagai jenis motif pada badanku seperti motif flora, motif fauna dan juga motif kosmos. Aku sangat cantik dan telah dibeli oleh seorang perempuan muda. Aku telah digantung di dinding ruang tamu rumahnya. Ini adalah contoh jawapan untuk perenggan yang kelima. Untuk bahagian penutup, murid-murid boleh tulis begini. Aku menjadi hiasan indah di dinding rumah tuanku. Aku sangat gembira dan bangga kerana dijaga dengan baik. Kecantikanku sentiasa menjadi buah mulut orang. Kini hidupku sangat bahagia. Aku bersyukur mempunyai tuan yang sangat baik. Murid-murid, tahu tak apa itu mengujarkan cerita? Mengujarkan cerita bermaksud murid-murid dikehendaki menyampaikan semula cerita yang telah murid-murid tulis sebentar tadi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur. Baiklah murid-murid, cikgu mengharapkan murid-murid dapat mengujarkan cerita yang telah murid-murid tulis sebentar tadi di hadapan ahli keluarga. Cuba sampaikan cerita itu dengan sebutan dan intonasi yang betul serta jelas tentang cerita yang telah murid-murid tulis menggunakan bahasa badan yang kreatif. Contohnya, murid-murid boleh tunjukkan dengan cara mimik muka, menunjukkan cara ataupun situasi cemas, gembira dan sebagainya. Tentu seronok kan? Seterusnya,
uji minda. Sebagai latihan pengukuhan, sila tulis sebuah karangan autobiografi tentang Aku Sebuah Rumah. Semoga perkongsian ini dapat memberikan manfaat kepada semua murid. Terima kasih kerana subscribe channel Jari Jemari Alia. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.